Perpisahan sekolah merupakan momentum yang berkesan kepada seluruh lulusan yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. SMA Negeri 1 Takalar melaksanakan kegiatan perpisahan sekolah yang digelar di Islamic Center Takalar pada Rabu 22 Mei 2024. Kegiatan berlangsung semarak dengan kehadiran para lulusan, guru, Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 Takalar Gine Ponto, Kepala Sekolah, Perwakilan Dinas Pemda, Perwakilan Anggota DPRD Takalar, serta orang tua murid. Andi Ernawati selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada para lulusan SMA Negeri 1 Takalar dengan berbagai prestasi yang membanggakan. Kelulusan ini merupakan tahap awal dalam membangun masa depan yang lebih baik melalui jalur pendidikan, usaha maupun dunia kerja. Berharap agar para lulusan menjadi penerus generasi yang dapat meraih cita-cita setinggi langit, meraih segala impian yang telah direncanakan dengan matang. Asisten 2 Set Datakalar Dr. Andes Syahriar MAP mewakili penjabat WW Takalar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua lulusan SMA Negeri 1 Takalar yang tidak diragukan lagi di mana telah banyak mencetak generasi yang memiliki prestasi di bagian pemerintahan, legislatif maupun wirausahawan. Sehingga diharapkan bagi lulusan yang telah menyelesaikan studi di tingkat atas agar kembali ke daerah untuk membangun Kabupaten Takalar, memperkuat sumber daya manusia dan literasinya. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Takalar, Aziz Basri, SPD-MPD, dalam laporannya menyampaikan sejumlah 401 lulusan siswa-siswi, yakni jurusan IPA sebanyak 282 siswa dan jurusan IPS sebanyak 119 siswa. Siswa kelas 12 tahun ajaran 2023-2024 dinyatakan lulus semua. Sejumlah siswa-siswi SMA Negeri 1 Takalar lulus jalur prestasi yang tersebar di beberapa kampus di seluruh Indonesia. Semoga seluruh alumni dapat menjaga nama baik sekolah dan terus menciptakan prestasi yang gemilang. Acara Graduation Set Trip tahun 2024 berjalan dengan meriah melalui persembahan-persembahan menarik dari guru dan siswa.